Ta'ala ampun kita. Ada beberapa orang kata qasidah tiada pada zaman Nabi. Adakah boleh dikatakan bid'ah? Tuan-tuan, puisi ada pada zaman Nabi. Ada orang bernasyid pada zaman Nabi. Nak bernasyid, nak berpuisi, semua tak ada masalah. Nak berqasidah pun tak ada masalah. Dia tak termasuk dalam perkara bid'ah kerana dia bukan ibadat khusus. Dia macam nak, kalau kita kata, kita tak boleh semayang kena qasidah dulu. Ha, dia bid'ah. Pasal kita kait. Tapi, duduk saja-sajalah mereka, orang berqasidah, kita qasidah. Tapi kita kena tengok lirik dia sama. Supaya lirik tu selari dengan hakikat agama. Pasal qasidah ni bukan main daripada wahyu orang buat. Kadang-kadang perkataan dia tu mungkin miskit. Jadi kita kena jagalah. Tapi nak berqasidah tak ada masalah. Nak Nabi sendiri, ada penyanyi-penyanyi Nabi. Maksud ada orang yang menyanyi. Macam Nabi dia pergi bermusafir, ada orang hadi. Hadi ni lelaki yang menyanyi, orang yang menyanyi untuk bagi unta laju jalan. Seperti Anjashah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anjashah ni bila kuda unta berjalan waktu malam, dia menyanyi. Bila dia menyanyi, unta lagi laju. Bagusnya suara dia. Bukan kerana unta terkejut dengan suara dia. Dia tapi unta laju. Suka dengan nyanyian dia. Sehingga Nabi kata, ya Anjashah, mahlan ya Anjashah, la tuksiril qawarir. Pelan-pelan, wahai Anjashah, jangan pecahkan kaca-kaca. Maksudnya, jangan laju sangat ni. Perempuan tak boleh tahan ni. Dia laju sangat. Dia duduk atas unta kan. Pelan-pelan. Nabi tak kata jangan duk menyanyi, tak baik. Nabi tak kata jangan duk menyanyi, suara syaitan. Nabi tak kata. Nabi kata menyanyi tapi pelan sikit supaya unta dapat ikut. Sebab tu dalam rumah Nabi, masa Nabi baring masa hari raya, satu orang, dua orang perempuan menyanyi, Abu Bakar masuk, Abu kata al-mizmaru syaitan fi baiti Rasulillah, suara syaitan di rumah Nabi. Nabi kata dak huma ya Abu Bakar, innahu yaumul ain. Biarlah mereka wahai Abu Bakar, ini hari raya. Nabi kata, nyanyilah rumah Nabi yo. Nabi kata, perempuan orang. Nabi kata, ni hari raya. Kalau kita menyanyi lah rumah ustaz untuk teruk ustaz tu, dia pun menyanyi lah rumah dia. Dia pun menyanyi lah rumah Nabi. Nabi kata, it's okay. Hari raya. Nabi kata, Nabi. So, agama. Bila Nabi tengok orang buat pertunjukan dalam masjid, pertunjukkan permainan tarian pedang. Dia raqs. Tarian. Nabi SAW. Dia panggil, Hajal. Hajal. Hajal ni, Arab dia main kaki kan, tengok dia rentak tarian tu kan. Nabi SAW kata likai ta'lam al-yahud wan nasara anna fi dinina fushah, supaya orang dalam riwayat Imam Ahmad, supaya orang Yahudi dan Nasara tahu dalam agama kita ada keluasan. Jadi ada, bukan semua orang bila kuat Islam serius. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh saya bertanya pendapat? Silakan. Ustaz ni bagus ya? Apa puji-puji ni? Tak baik. Puji Allah saja. Kacau kita nak cakap dengan dia. Kan? Ada perempuan kadang-kadang orang puji dia. Cantik awak ni. Astaghfirullahalazim. Cantik-cantik lah. Orang kata, cantik perempuan tu. Apa kau ni mata liar betul? Dia cantik nak kata apa? Lain kali kata uduh. Takkan macam tu cantik. Nah, hadis Nabi kata wa kana imra'atul hasna, dia adalah perempuan yang cantik. Cantik-cantik ah. Bukan nak bisu tengok dia tu, tapi dah tengok nampak tak? Sebab agama ada keluasan. Ada orang nak qasidah, dia boleh qasidah, tapi dia tak boleh kata kalau mai hari Maulid Nabi tak qasidah tak cukup. Yang ni tak boleh. Dia tak ada kaitan sebenarnya. Nak qasidah tengah malam ke pagi ke petang ikut kita. Cuma jangan tengah malam kacau jiran sebelah sudah. Dan jangan duk pergi qasidah sampai orang kata gila tengah-tengah malam duk qasidah. Sampai orang nak tidur sebelah rumah tak boleh. Itu tak boleh. Nak qasidah kita nak duduk sambil bawa kereta. Kita pun menyanyi lagu-lagu tadi kan. Assalamualaikum. Kata orang kita seronok, happy. Tak apa. Isteri kita duduk sebelah dengan tunggu dia jawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi tak apa. Macam orang kita jawab tadi. Terima kasih mengusi. Kada terkasar bahasa tersilap perkataan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.